sempat ini juga ya, kerjasama juga sama Bilar sama Lesti. Oh, oke. Okay. Kalau kerjasama sama Bilar sama Lesti sih apa ya? Memang sama mereka itu kan udah dari emang udah dari dulu kan, gitu. Udah kenal sama Bilar dari semenjak mereka dekat sampai sekarang. Jadi malah kalau kayak sekarang-sekarang itu udah kayak gimana ya? Udah emang benar-benar udah kayak keluarga mereka berdua gitu. Jadi kadang-kadang, apalagi kan Bilar sekarang juga buat Leslar Entertainment kan, ada recordingnya. Jadi kadang-kadang Bang Bilar tuh suka WhatsApp, Bang di mana, gitu. Lagi ngapain? Kalau nggak sibuk, mampir ke rumah. Okay. Jadi sering banget ke rumahnya mereka. Sampai di rumah mereka mau balik kena tahan. Ya seru lah pokoknya. Tapi katanya sempat bikin, mau bikin lagu juga ya untuk Bang Bilar. Sempat bikin lagu sih, ya kita sih kalau saya pribadi ya pengen lah ya buatin lagu lagi kan buat Bilar ataupun Lesti, pengen banget lah. Ya tapi kita sering ya ini aja workshop bareng-bareng. Bang, sebagai orang yang dekat, bisa dibilang saudara gitu. Seperti apa sih mereka, profil mereka ini seperti apa sih? Kayaknya kan banyak terlihat humble ya orangnya. Apa adanya aja. Apa adanya. Apa ya? Saya sangat-sangat mengagumi sosoknya Lesti. Kalau Bilar kan saya memang ibaratnya kenal duluan nih sama Bilar kan. Tapi kalau sama Lesti itu saya emang baru, kalau dibilang ya baru dekat-dekat sekarang ini. Saya sangat mengagumi Lesti. Saya melihat langsung bukan 1 kali 24 jam, bahkan 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam bahwa apa ya, dia itu sosok perempuan yang menurut saya sangat, saya sebagai laki-laki sangat mengagumi gitu, sempurna. Menurut saya ya, hampir sempurna karena ngurus suami, ngurus anak. Karir. Terus saya di sana juga ditreat bukan seperti orang lain, masih sempat abang udah makan gitu, gitu. Kadang-kadang masakin juga, bukan hanya untuk Bilar, tapi kadang-kadang buat saya. Saya sangat-sangat mengagumi Lesti. Ya kalau Bilar saya udah kenal banget lah, gitu ya kan. Tapi karena saya baru lihat Lesti, saya bilang Bilar sangat beruntung punya Lesti yang menurut saya ya sangat perhatian, sangat sayang sama keluarganya, terutama suami, anak. Anak masih sempat loh dia ngurus. Pagi bangun nyiapin Abang L, terus ntar dia kadang kalau pulang off air dia sempat ngeliatin anak, nidurin anak, anak udah tidur kalau dia ini dia bawa ke kamarnya bertiga gitu. Jadi buat saya apa ya, sangat, tapi kok dibilang Lesti di depan kamera sama di belakang kamera, saya rasa sih nggak ada perbedaan untuk saya ya. Jadi saya sangat respect sekali sama seorang Lesti. Artinya dengan artinya dengan itu juga kali ya, dengan karena dia ngurus anak akhirnya karirnya juga semakin cemerlang banget. Gemilang dan cemerlang gitu. Saya juga kemarin pas lagi di rumahnya mereka, saya waktu itu mau pamit karena apa ada acara kawinan gitu kan. Terus saya bilang, udah deh saya mau balik aja gitu. Bang, aku besok launching. Enggak ada gitu. Oh iya, dia ini kan apa launching single dia kemarin yang terkesan itu. Dan saya kan emang jarang-jarang ngeliat Lesti, even waktu pun dia dalam pencarian bakat, jarang lihat dia off air tampil lah ya, cuma beberapa kali ya. Jadi kayak kemarin itu ngeliat dia itu, gila ya dia ini emang hebat gitu, talentanya emang luar biasa. Saya sering juga bilang, kadang-kadang kalau saya punya nada dia nyanyi gitu ya, terus saya bilang, bisa nyanyi biasa-biasa aja gak gitu. Karena kalau apa itu dia harus all out gitu. Gitu. Tapi memang saya banyak belajar, kadang-kadang kita kalau makan bareng gitu ya bertiga. Cerita Lesti pernah bermimpi nggak sampai di titik ini gitu ya. Aku nggak pernah bermimpi bang, aku dulu orang yang susah, aku dari panggung ke panggung.
tapi buat saya inilah pencapaian dia atas perjuangan dia yang lalu. Jadi buat saya memang untuk mengagumi seorang Lesti itu pantas dikagumi menurut saya ya, apalagi untuk pemula gitu ya, perjuangan itu ternyata nggak hanya memang hanya segenggam gitu aja kita dapetin secepat itu, semua butuh proses. Dan menurut saya dia sangat-sangat saya hebat lah, saya respect sekali sama dia, sama beliau. Hanya satu paket lah ya sama Bang Bilar ya? Satu paket sama Bang Bilar, apalagi sekarang Bilar jauh sangat berubah. Menurut saya Bilar itu, saya tuh bilang sama Bilar, Bilar kenapa gak dari dulu kalau saya tahu Bilar itu jago dalam bermusik gitu. Kenapa dulu gak fokus ke situ? Karena kan dia melalui karirnya itu dengan bermain sinetron kan, acting. Nah acting gitu. Nah baru sekarang-sekarang dia menggeluti bidang seni musik gitu. Ya itulah katanya, aku pun gak tahu Bang gitu. Jadi dia kadang-kadang dari mana, saya juga bingung, kadang tuh dia bisa aja gitu humming-humming nada gitu, tiba-tiba Bang bagus nggak Bang, bagus nggak Bang gitu. Jadi saya sangat-sangat mendorong Bilar sebagai pencipta lagu gitu, walaupun saya bilang terancam ini saya gitu, maksudnya bercandanya gitu, maksudnya ya seorang Bilar gitu loh, udah ganteng, terus habis gitu main sinetron ya kan, kadang-kadang waktu dulu ada talent juga gitu ya, nyanyi, habis itu sekarang pencipta lagu, terus gue mau kerja apa lagi Bill kalau semuanya semalam itu bercanda gitu. Tapi saya sangat-sangat mensupport pasangan Bilar dan Lesti, karena menurut saya jarang gitu ada di industri gitu. Saya kayak seperti menemukan satu sosok Meli Guslo dan Anto Hood. Oh gitu. Iya, benar. Saya melihat itu dan saya selalu bilang kalian ini bisa kok jadi pasangan seperti itu, karena Lesti juga udah belajar cipta lagu, mencipta lagu juga gitu ya. Jadi buat saya sangat mendorong karir mereka untuk menguatkan juga karir mereka di industri Indonesia. Oke. Okay. Kemarin kan sempat deket sama El ya. Ya ya. Sempat viral juga tuh. Itu kan lucu banget tuh. Itu kedekatan Mas Safik sendiri sama BBL kan? Kedekatan sama BBL kayak apa ya? Karena mungkin dia udah ngeliat hampir ini orang kok sering awalnya masih bingung-bingung, tapi kan karena udah sering muncul, halo Abang, Abang gitu. Dan saya tuh ibaratnya kalau masuk ke mana, ke rumah mereka tuh punya jargon, kangen nggak gitu. Jadi sama Abang El juga gitu, kangen nggak gitu. Gitu ya. Ya lucu lah menurut saya, Abang El bayi yang kuat, pinter. Abang El tuh pinter loh. Terus menurut saya juga pinter nyanyi. Saya bilang ya sih, Bilar ini dari sekarang coba deh diarahin gitu. Coba deh, karena pas saya lagi main-main tuh ke kamarnya Bang El, nadanya juga udah pinter ya? Nadanya tuh dia gak fals gitu kan. Kan menurut saya seorang penyanyi itu yang penting adalah ketepatan nada gitu. Ketika dia mendengar nada, terus dia langsung ting gitu ya, dan dia langsung tahu gitu. Jadi buat saya, Abang El ini ya gak jatuh lah ya pohon, gua jatuh dari pohonnya gitu. Jadi buat saya ini dia main drum tuh, ada drum-draman tuh ya di rumahnya mereka. Oh, pukulannya juga bagus gitu. Terus kita juga ngetes kadang-kadang nah dia tahu tuh ngikutin gitu, dia tepat nadanya. Ini waduh, cepet banget gitu. Terus dia orangnya pemurah El itu. Jadi umpamanya dia punya makanan nih. Ya kan? Nah, kita disuruh coba. Semua orang ibaratnya di screening dia coba, disuruh cobain lah gitu. Ya kan, dari kecil. Jarang banget ada anak kecil kayak gitu. Iya, kan benar kan gitu. Jadi dia enggak sifat individualnya enggak gitu. Sifat murah hati, berbagi. Dari kecil udah kelihatan kan. Ya, seperti orang tuanya juga kali ya. Iya, asli. Nah, buat saya sih itu perkembangan yang sangat bagus kan gitu. Dari kecil dia udah tahu oh ini berbagi gitu. Jadi saya sangat mengagumi Abang El sih. Tapi memang dari orang tuanya sendiri pengen gak sih kalau El tuh baby El ikut nyanyi? Ya saya juga pastilah ya,
yang pasti kalau nggak salah Abang El itu mereka arahin kalau memang mereka itu mau, Abang El suka musik ya mereka maunya juga di musik juga terus olahraga tapi dia suka bola juga gitu. Ya apapun itu ajarin aja gitu nanti kan nanti tumbuh kembangnya kita bisa lihat arahnya kemana gitu kalau aku sih nyaraninnya kayak gitu. Tapi Mas Afik sendiri pengen nggak sih kan jarang nih lagu-lagu anak-anak pengen nggak sih bikinin lagu untuk Baby El? Pengen banget gitu. Cuman masih kecil banget juga kan sebenarnya kan Abang El tapi ya pengen lah tapi Lesti Mabilar juga pengen banget buatin lagu untuk temanya itu adalah tema untuk anak-anak ya. Oke okay. Gitu.